Coba rentengin. Cocok kalau cuma dua nih. Ada pohon pisang tuh. Emang kenapa pohon pisang? Bu, konon katanya pohon pisang itu angker, Bu. Ah, cuma mitos. Ah, saya emang gak percaya. Orang yang meninggal juga kan pakai pohon pisang, Bu. Ah, cuma pohon pisang doang. Masa sih? Oh, minta dikerjain Ibu. Enggak ada apa-apa. Ah, nih. Gak percaya. Masa sih? Ah, ya Allah. Maaf, buat. Setan! Tenang, Bu. Kita kan punya garam, Bu. Tenang, Bu. Bu, tenang, Bu. Kita kan punya garam, Bu. Lempar, Bu. Pergi lo, setan. Apa? Asyik. Pergi kau. Pergi kau, setan! Kita lagi di sawer. Baby shark, baby shark, baby shark. Pergi sana. Pergi sana. Pergi kau, setan. Pergi kalian. Pergi sana. Pergi. Pergi sana. Pergi. Gele. Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada apa ya? Ini Black, pohon ini katanya angker, mengganggu kita. Bener Black, menurut mitos kalau ada pohon angker kita lempar aja rame-rame pakai garam. Astagfirullahaladzim, yang namanya mitos garam pengusir setan itu nggak ada. Satu-satunya cara untuk mengusir setan itu adalah iman kita. Bener Black, kenyataannya kita masih diganggu. Maaf nih bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kalau kita mau keluar rumah itu sebaiknya kita berdoa dulu. Bahkan ada hadisnya. Barang siapa yang ketika sore hari membaca Bismillahillazi la yadhuru ma'asmihi sayun fil ardi walafis sama'i wahuwa sami'ul alim. Barang siapa yang membacanya pada pagi hari sebanyak 3 kali, maka tidak akan terkena musibah secara mendadak sampai sore hari. Oh begitu. Ya sudah kalau begitu. Mari bapak ibu kita pulang. Ya. Ngapain ini garam ya? Dasar pengacau, selalu menggagalkan misi kita, si Black. Bosku, beneran deh, kita harus kerjain dia biar kapok. Kita tunjukkan siapa kita sebenarnya. Alhamdulillah, Black. Kafe kita hari ini rame. Ya, namanya rezeki. Rezeki emang gak kemana. Bener-bener, alhamdulillah. Yaudah, gue balik ya. Udah ngantuk. Ntar lu, kok tumben balik gak sama Viva? Makanya, Black. Jadi cowok jangan sok jual mahal. Sekarang apa? Pergi Vivanya. Udah tenang aja, yang namanya jodoh itu sudah diatur. Terus repot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan ketawa-tawa aja, mau ngapain? Antarin pulang dong. Oh. Dengar kan? Ya deh, ganteng. Bobby nggak mau pulang? Iya nih. Teti di jalan ya? Makasih. Gak enak ganggu. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Biasa, motor belum lunas. Oh gitu, kirain suka mau kayak Bang Black. Ini gue bantuin. Besar dulu. Dah. Ayo. Tadi dulu Bang Black pengen ngomong. Kenapa? Yang soal tadi siang. Maaf ya. Alhamdulillah. Akhirnya lu tuh dengerin apa omongan gue. Gue ngelakuin itu ya, karena gue cemas. Semenjak lu main sama jin itu, hidup lu tuh jadi banyak bahayanya. Pokoknya lu hati-hati deh, kalau bisa jangan main lagi sama jin. Seneng banget deh bisa barengan sama Bang Black. Semoga aja bisa kayak gini terus. Thank you.
ya bosku ya. Wah, asik banget. Bunyo, Soima. Target. La 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 la. Ready, bosku. Biar kita semakin dapat banyak garam. Betul tidak? Jadi kepikiran nih, kalau kita dapat banyak garam, pasti King Jin muji aku kerja yang bagus, Soima. Soima, mulai kepedean. Ada juga gue kali. Ini kan kerjaan gue juga nih. Soima, Bunyo, fokus. Ini sudah deadline. Kita harus mencari garam sebanyak-banyaknya. Kalau sampai gagal, King Jin akan murka dan kita akan dihukum. Mengerti? Ngerti, Bos Q. Mengerti, Bos. Rancut. Lah. Gitar gua melayang. Tenang. Kita kan punya garam. Oh iya. Ayo. Ayo, kabur. Buruan. Lagi. Yang banyak. Bos, yang banyak, Bos. Lagi. Yang masih ada enggak karunya? Yang banyak. Ya. Terus. Cepat semuanya sini. Habisin. Satu. Garam. Bos, garamnya ada banyak banget. Ih, banyakan gue dong. Bunyu. Wow, banyak banget ini. Akhirnya King Jin akan bahagia dia. Itu sih belum seberapa. Lihat punya Bunyu. Banyak. Dasar cincin jahat! Berhentikan gangguin manusia! Emang dasar pengikut setan ya? Cumanti, kita serang! Iya dong! Stop! Up! Cumanti, sebentar!